Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Pandika Wibrutawan, Anggur Kita Kendal. Oke, hari ini saya mau review anggur Boris Van. Kemarin saya uji nutrisi potes pucuk, ternyata sudah mampu. Dia di long spur. Nah, ini kita mau panen ini. Kita mau cek anggurnya. Nah, inilah anggur kita. Nah, itu dek. Nah, ya. Oke, kita cek dulu. Semuanya? Ya, kan cuma satu jempol itu dek. Ya kan? Semuanya ya. Ya, potong langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong anggur Boris Van-nya. Oke. Nggak dicicipin dulu, dek. Tapi nggak ada air ya? Diincipin dulu. Di apa? Diincipin dulu, maksudnya dek Maya. Makan? Hah? Mau dicuci dulu? Turun dulu, cuci. Nggak apa? Oke. Biar tahu rasanya. Gimana dek rasanya, dek? Enak. Enak sekali kan? Mantap sekali ini. Bisa nanti bisa berkebunan juga ini Boris Van ini ternyata. Nah, ini baru satu aja yang masih bisa dipanen karena kemarin cuma potes pucuk. Potes dia keluar bunganya. Di sini ada anggur Saint Muscat, ada Saint Muscat Korea juga ada, masih proses. Enak gak dek? Besar buahnya, masih belum sempurna tapi mungkin udah bagus rasanya, udah enak pasti. Mantep, keras sekali ya, padat sekali, mantep sekali. Gak ada bijinya sih? Gak ada bijinya toh? Gak ada, satu. Tadi ada? Ya, ini gak ada bijinya ya? Gak ada, aku satu biji. Mantap sekali. Itu kita siapkan untuk dibungkan. Oke. Itu untuk review anggur. Itu. Mas Dul mau ambil, Mas Dul. Itu dulu. Coba itu dulu. Cuman rasanya itu lah. Gimana? Yummy, oke. Oke. Mantap. Ya. Bener-bener enak ya dia? Enak kan anggurnya? Iya. Oke, anggurnya aja udah enak apalagi nanti yang Saint Muscat. Wah, enak sekali, manis. Oke. Gitu aja reviewnya anggur Boris Van-nya. Jika ada yang minat mau mengabungkan Boris Van tuh pasti bagus nanti insyaallah. Kelihatannya juga gampang ya, karena cuma potas pucuk di long spur dia keluar bunganya. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman juga mau membuat kebun anggur dengan varian Boris Van dan bisa dipasarkan nanti, siapa tahu kan karena anggurnya enak bisa kita pasarkan di supermarket atau kita pasarkan di orang penjual anggur, karena memang rasanya enak sekali. Makas pucuk di sini kemarin aku tuh. Nah, ini sekarang nanti persiapan 2 bulan lagi baru saya pangkas, insya Allah. Itu yang di bawah juga pembenahan semuanya kemarin. Oke, sekian dari saya. Dadah deh, Maya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak apa? Yang di sana itu nanti juga ditanamin, dek. Ya, nanti ditanam juga.